Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Sekarang ini minggu ini saya banyak sekali di telepon, di WA, di mana-mana seluruh saluran itu banyak orang kesulitan masalah pinjaman online. Karena apa? Bayangin loh, pinjamannya enggak seberapa, enggak cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, di bawah 100 lah, di bawah 50, di bawah 30 mungkin. Tapi sakitnya luar biasa itu mereka itu. Dihinakan, dijatuhkan, dihancurkan mentalnya. Dan jangan-jangan nanti banyak orang yang berbuat kejahatan gara-gara pinjaman online ini loh. Dan Anda tahu, coba teliti, seluruh banyak fintech itu banyak punya asing loh, terutama Chinese ya. Jadi itulah itu kenyataannya, kita jadi jajah akhirnya. Dan di China lebih kasar lagi. Kadang-kadang pribadi itu fintech tuh malah ngasih di satu ini ngasih pinjaman asal ada apa? Orang maaf ya, telanjang gitu. Jadi kalau enggak dilaporin semua itu. Dibuka gitu. Dan kita ada undang-undangnya. Insyaallah akan saya jawab nanti, akan saya jawab lewat YouTube, dari mulai cara somasinya seperti apa, buat penyelesaian seperti apa, dasar hukumnya seperti apa. Buat suratnya ke mereka seperti apa, mudah-mudahan Anda bisa bebas gitu. Bisa terbebas satu-satu, enggak bisa semuanya pelan-pelan ya. Dan Anda hanya kalau usahakan hanya bayar pokok toh. Dendanya itu fintech luar biasa gede gitu. Oke. Nah, kita mulai lagi. Sekarang kita saya ini sekarang nih mau ngasih trip ya, tip dan triks ya. Saya ini bukan YouTuber. Saya bukan Instagram, bukan selebgram atau apapun, enggak. Bukan itu. Saya baru YouTube itu baru 3 bulan, 4 bulan gitu. Anda tahu enggak gitu? Saya pakai ternyata sistem saya sekarang saya orang bisnis gitu. Saya sebenarnya lihat YouTube tadi itu bukan buat saya jadi YouTuber, enggak gitu. Bukan dimonetasi itu, enggak, niat saya enggak ke sana. Niat saya bantu menyelesaikan masalah riba, menyebarkan ilmu, karena saya enggak bisa buat buku. Kalau buku nanti kemahalan. Saya tulis buku ngasil ini berarti butuh cetak segala macam. Anda beli lu. Dan saya enggak mau. Dan salah satu cara supaya saya menyebarkan ilmu pengalaman saya yang paling mudah adalah dengan apa? Dengan YouTube. Saat ini video ini. Jadi saya niat saya untuk YouTube untuk membantu orang, bukan untuk jadi YouTuber. Tapi ternyata ini bisa jadi barokah bagi semua SKDA, warga SKDA. Makanya nanti warga SKDA yang sudah jadi YouTuber udah bisa di ini kan di atas 1000 ini subscribernya, terus watch time-nya di atas 4000, saya mungkin udah lebih ya. Segala macamnya IG-nya udah ada ribuan, silakan kita gunakan sosialisasikan ini sehingga bisa membantu warga semuanya. Jadi tujuan saya membuat YouTube adalah bukan untuk gimana, enggak. Saya hanya ingin menjelaskan. Ternyata aksesnya lain gitu loh. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ini gitu. Saya baru tahu gitu. Dan kemarin saya daftar memang Februari, tapi saya baru aktif tuh bulan Oktober atau November ya. Baru aktif buatin YouTube itu. Bulan itu aja. Bulan itu saya aktif dan hanya dalam Oktober, November, Desember, Januari. Januari sebelum Januari saya sudah memenuhi kriteria untuk YouTuber gitu. Saya udah di-accept sebagai YouTuber sekarang ini. Karena subscribernya di atas 1000 sekarang ini. Watch time-nya di atas 5000, 4000 sih disarankan 5000 lebih. Orang pada sulit. Kenapa saya? Kenapa gitu? Saya pakai satu teknik di bisnis saya. Karena saya orang bisnis, saya pakai. Karena saya bukan YouTuber, saya enggak ngerti. Buat YouTube saya seadanya aja. Saya tidak macam-macam karena enggak ada waktu itu. Saya tidak ini saya buat seada-adanya. Waktu saya hanya di mobil ini kalau pas mau ke kantor, mau kemana-mana. Jadi saya pakai cara floating system. Apa itu floating system? Kapan hari saya pernah galaskan di Anda waktu di bisnis ya, di masalah bisnis. Floating system adalah membanjiri informasi. Jadi saya buatin YouTube, saya banjiri dengan konten. Saya yang penting konten saya nyampe, suaranya agak jelas, agak mindeng-mindeng gitu, nggak apa-apa karena saya belum bisa. Mungkin ke depan baru saya kelola profesional kalau saya sudah punya staff khusus. Karena saya mohon maaf, saya asisten saya nggak saya suruhkan gitu. Saya belum punya yang benar-benar nangani ini. Jadi sekarang ini loading system adalah membanjiri informasi. Jadi saya buat YouTube sehari itu kalau bisa saya 7 hari 7 kali YouTube saya bisa selesai. Saya buatin YouTube-nya. Kenapa? Oh dia ngomong sudah. Jadi saya bisa buatin 7 5 enggak apa-apa. Tapi saya 2 hari sekali, 2 hari satu YouTube, 2 hari satu YouTube minimal gitu. Ternyata bisa gitu. Karena apa? Dan Anda jangan pikir masalah ininya dulu, masalah apa? Masalah Anda ini, kalau Anda yakin Anda membantu orang itu isi untuk ngajar itu banyak itu, banyak sekali, dan itu datang terus ke kepala saya. Kalau saya mau ikutin bisa 10-20 video tutorial saya bisa buatin gitu.
Tapi ya kita harus nahan diri juga karena saya punya kerjaan yang lain ya. Saya kemana-mana juga. Jadi loading system itu penting, di mana ternyata ini sukses gitu. Bayangin lo, 4 bulan saya seriusin, subscriber di atas 1000 gitu. Sekarang nambah terus. Jadi belum waktunya ini nambah terus. Ternyata mudah gitu kalau kita tahu caranya. Padahal kalau nggak tahu caranya bingung gitu. Karena saya belum bukan YouTuber, akhirnya lama-lama saya learning by doing. Lama-lama saya di YouTube tuh bisa belajar tentang playlist ya. Jadi saya buatin ternyata playlist supaya memudahkan gitu. Tambah lama tambah mudah. Sekarang ternyata kenapa saya pengen jadi YouTuber sekarang ini, karena saya butuh di situ ada beberapa fitur yang bagus juga gitu loh untuk interaksi loh. Kalau di atas 1000 baru dikasih tuh interaksinya. Lainnya lama-lama tambah bagus sih loh ininya. Dan ini alhamdulillah gitu loh. Dan ternyata ini saya bisa manfaatkan untuk bantu warga ya SKDA gitu. Contoh, kalau saya kemana, Anda punya produk apa, perusahaan apa, saya bisa datang. Pas saya datang, saya buatin YouTube tentang produk Anda sedikit, sisanya yang lain. Kan itu membantu Anda. Anda bakal banyak dilihat orang gitu. Bayangin loh 1000. Kalau saya nanti suatu saat YouTube, makanya dukung saya subscribe. Kalau YouTube saya bisa banyak, bisa jutaan, luar biasa. Jadi Anda bisa ditonton jutaan orang gitu. Sehingga apa? Kalau saya kemana-mana, dan insya Allah ini namanya saya ya, saya gratisin bener gitu. IG juga sama, saya akan gratiskan gitu. Biarin aja, yang penting warga SKDA, yang penting sisanya kalau Anda mau sedekah ke SKDA, bukan ke saya udah cukup, sorry ya. Saya hanya minta pada Allah gitu. Alhamdulillah saya udah cukup, bisnis saya ada aja gitu. Allah ngasih aja. Dan saya kemana-mana ya, itu dicukupkan sama Allah. Naik pesawat kemana, dijemput, luar biasa. Allah maha baik dah pokoknya, gak ada matinya tuh. Allah maha baik sekali gitu. Subhanallah, kalau kita bener-bener kita niatnya membantu ini, Anda belajar satu cara lagi. Kalau kita niatnya membantu, bayangin ya, banyak konglomerat miliarder dunia itu ternyata niatnya awalnya apa coba, untuk dia jadi miliarder itu hanya membantu. Di Islam itu ibadah jadi kalau seluruh kerjaan kita untuk ibadah hanya untuk Allah, bayangkan loh, untuk Allah loh, apa gak dicukupkan? Anda pasti dicukupkan. Jadi intinya gitu. Saya punya teman kapan hari pulang dari Labuan Bajo ke sini, dia tumben dia naik pesawat komersial. Tapi tanya, kok tumben naik pesawat komersial? Dia bilang, biasa kan kamu punya pesawat pribadi. Iya Wan, katanya. Lagi iseng-iseng dibawa ke sana, dia ke sananya pakai pribadi udah gitu ini. Dia baik lagi. Saya tanya ke dia, kenapa sih kamu bisa sekaya ini? Karena ini yang di atas 1T ya, akumulasi. Saya tanya, kenapa sih kamu bisa kaya gini? Nggak tahu Wan. Saya niatnya kerja aja terus gitu ya. Saya suka dengan pekerjaan dan saya niatnya membantu emang gitu. Bantu orang dapat kerjaan. Urusan yang lain-lain yang menjadi saya kayak gini itu bonus dari Tuhan, dari Tuhan gitu ya. Jadi itu bukan muslim ya, non muslim, tapi dia hebat banget. Dia hanya membantu, hanya bekerja. Tiba-tiba dia punya ini loh. Punya kayak Telkom itu loh, punya jalur kabel kabel bawah tanah fiber itu loh. Dari Singapura ke sini atau gimana itu? Salah satu pemiliknya ininya. Telkom kecil lah gitu, luar biasa nggak coba. Jadi intinya punya kapal boot, punya berapa kapal pesiar itu loh, punya ininya, dia punya yang berapa feet gitu, 40-an lebih gitu, luar biasa gitu. Ternyata apa? Dan ternyata orangnya sederhana gitu, cara pikirnya nggak rumit. Biasanya orang yang masih biasa, mungkin kayak saya, mungkin rumit pikirannya. Mereka yang udah tajir melintir gitu, itu nggak rumit, simple gitu. Jadi kalau Anda mau tajir melintir, mau berkah dunia akhirat. Jadi harta Anda pun itu untuk berbagi gitu loh. Jadi untuk membantu. Jadi SKDA itu saling membantu, saling berbagi. Berbagi ilmu kaya, berbagi ilmu akhirat, berbagi ilmu macam-macam. Saling ingetin, saya diingetin banyak orang. Salah sedikit saya diingetin marah, enggak, seneng saya. Jadi itu ya. Jadi cara agar YouTube Anda bisa YouTuber dalam waktu 3 bulan, ikuti cara saya, salah satu saya ya. Dan saya udah berhasil loh. Saya hanya 3-4 bulan sudah langsung dapat itu loh. Caranya itu tadi, pakai uploading system. Semoga Anda bisa belajar dari apa yang saya lakukan. Gak usah teori macam-macam, saya simpel aja. Flooding system yang tadi saya bilang adalah membanjiri informasi. Jadi kalau Anda gimana, Anda banjiri semuanya informasi. Jadi kalau buat YouTube, buatnya YouTube yang banyak. Kalau buat IG, buatlah IG yang banyak gitu. Postingan segala macam-macam, berbagai cara gitu. Jadi YouTube pun saya macam-macam, atasi riba, atasi pinjol, atasi macam-macam, trik usaha segala macam, saya bagi semua gitu. Dan ketika Anda lakukan itu, rezeki apapun akan ikuti Anda. Percaya. Saya selama ini biasa aja, dulu saya khawatir. Oh sorry ya, omsetnya saya dulu itu mungkin sekarang tinggal 10%, tapi saya lebih bahagia sekarang ini daripada dulu. Dan merasa lebih kaya gitu. Kenapa? Gak tahu gitu. Dulu
omset gede nggak membahayakan, membahagiakan, tidak membuat saya kaya gitu. Saya sulit, capek segala macam. Sekarang luar biasa, Allah ngasih semua. Baru niat aja Allah udah kasih coba. Apalagi saya sungguh-sungguh. Mama. Ya. Tapi Afi. Iya, Afi nanti. Di situ Afi ya. Ya, jadi itu dari saya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.